ding dong, a lang a lang a lang, boom bado, boom bado bado. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up and boom boom boosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Tempat apa hiburan wisata alam sebenarnya namanya itu adalah Rindu Alam. Ini letaknya di Singkawang dan ini juga ada taman safari kecilnya lah gitu. Nah, di sini juga ada pantainya. Pantainya keren banget sih. Tapi sayangnya sih kayak kurang maintenance lah ya. Harusnya bisa dimaksimalkan. Tapi overall sih menarik. Darling you. Banget hewan di sini yang lahirnya ternyata nggak di sini. Jadi beberapa tadi kayak ada macan tutul itu, dia lahirnya tuh di Jatim Park Malang, Jatim Park 2 Malang. Mungkin kita pernah ketemu ya. Terus ada juga yang di tempat lain. Yang di sini tuh hanya beberapa yang benar-benar asli lahir di kebun binatang ini gitu. Sebenarnya sih kalau bisa dimaksimalkan, bisa dikasih hal yang lebih bisa menarik lagi, potensial banget. Alam itu adanya di atas bukit dan pemandangannya itu sumpah keren banget. Kalian harus kesini sih kalau ke Singkawang. Harga masuk tiketnya itu 40.000. Itu udah termasuk masuk ke bukit ini dan juga udah termasuk kebun binatangnya. Terus juga kalian bisa dapat pemandangan pantai juga. Dan kalau kalian kerindu alam ini harus banget sih ke bukit ini, harus banget karena ini scenery-nya itu gila banget, gokil banget. Tenang banget sih pernah sampai di sini nih. Sumpah keren, keren abis. Jadi itu adalah Pulau Simping. Pulau terkecil ini itu adalah pulau terkecil yang katanya diakuin oleh PBB, tapi kayaknya masih ada beberapa opini lain sih. Kayak Chinese town banget, old town banget. Jadi seru banget sih. Thank you.
ada di Danau Biru Singkawang. Jadi ini semacam kayak hidden gems-nya karena belum banyak turis yang kesini. Dan memang warnanya itu biru kehijau-hijauan. And it's dang beautiful. Cuma sayangnya sih kurang di manage. Jadi kayak ada yang kering-kering gitu. Tapi it's still virgin sih karena emang belum banyak waktu kita kesini aja. Cuma ada kita dan dua orang wisatawan Korea. What do you think, Abdul, about Danau Biru? Danau Biru is very nice. It's very peaceful here. And I'm gonna take some shots of this Danau Lake and then. I think it's very cute. It's very cute, yeah. And I think it's still virgin, yeah? Yes. Not so many people coming here. Okay, ready? What do you think about Singkawang? Orangnya ramai. Okay. Udaranya bagaimana? Udaranya cuacanya panas? Panas dan dingin. Anginnya kencang. Sebagai Korean bisa hidup di sini yang panas seperti ya, ini. Iya, ya bisa. Saya bisa. Bisa ya. Baik-baik saja di sini. Thank you. Ya, makasih. Singkawang debang. Sanangyeo Singkawang. Nolu wayo. Bakmi Kering Haji Aman. Ini kuliner yang cukup terkenal, apalagi yang halal ya, untuk yang muslim. Ini tuh paling sering, banyak orang lah pengunjung yang muslim tuh datang ke sini karena halal. Jadi Bakmi Kering Haji Aman ini cukup famous di Singkawang. Ya enggak? Ya, betul. Rasanya gimana? Belum rasa lagi. Beda sama kota-kota lain yang ada di Jawa pastinya, karena mostly di sini itu penduduknya itu keturunan Chinese dan layout kotanya itu kayak Chinatown sebenarnya, jadi kayak kota tua gitu. Seru kalau misalnya kalian adalah street photographer, pasti seneng banget kesini. Tapi saran aku kalau kesini pas Imlek atau Cap Gome, perayaan Cap Gome, karena itu bakal ramai banget, ada parade dan kayaknya tuh banyak banget turis dari Indonesia maupun dari mancanegara tuh datang. Dan tipsnya yang kemarin aku dikasih tahu, kalau misalnya kalian mau datang pas Cap Gome atau pas Imlek, make sure kalian udah booking reservasi kamar, reservasi hotel itu sebulan sebelumnya, karena pasti akan full book semuanya gitu. Selain itu kesan aku tentang Singkawang ini
kotanya panas, oke lah. Karena Kalimantan kayaknya kotanya gak ada yang dingin juga, pasti panas, standar. Ceweknya cantik-cantik. Karena memang mungkin beberapa dari kalian tahu Singkawang ini adalah kota Amoy. Singkawang ini kotanya kecil, tapi pembangunannya mungkin sekarang udah cukup bagus pembangunannya. Karena ada mall di sini, mallnya juga bukan mall abal-abal, cukup bagus lah mallnya, apa aja ada di situ. Terus juga bahkan apa namanya supermarket besar, hypermart itu udah masuk sini, Jeko udah masuk sini, Bretok udah masuk sini, Matahari udah masuk sini, XXI udah masuk sini gitu. Maksudnya kalau kalian adalah kaum hedon, kalau mau wisata ke Singkawang jangan takut, ada semua guys. Terus selain itu, karena aku sekarang nginepnya itu ada di Swiss Berlin, dan ini adalah di sebelahnya persis dan masih satu gedung sebenarnya sama si mall itu, namanya Grand Mall Singkawang. Jadi aku bisa rekomendasiin hotel ini walaupun harganya sekitar 600 ribuan untuk kamar yang biasa, untuk yang superior. Tapi hotelnya baru, hotelnya bagus, ada kolam renangnya, breakfastnya juga enak. Dan yang paling penting akses untuk ke mall itu gampang gitu. Tapi buat kalian yang backpackers jangan takut, karena banyak banget di sini hotel-hotel kecil, hotel-hotel atau penginapan-penginapan yang nggak terlalu mahal. Cuma sayangnya ya, aku tuh nggak banyak lihat angkot. Jadi kayaknya untuk backpackers itu harus jalan atau kalian harus menyewa mobil atau motor gitu. Itu sih impresi aku tentang kota Singkawang ini. Dan aku mau rekomendasikan kalian, kalau kalian ke Kalimantan Barat dan kalian first visitnya adalah di Pontianak, kalian coba deh ke Singkawang. Karena perjalanannya sih lumayan ya, 3-4 jaman lah dari Pontianak. Tapi jangan takut dan jangan sedih, karena dengar-dengar guys, apa namanya, Singkawang ini akan membangun, sedang sebenarnya dalam proses pembangunan bandara. Jadi semoga aksesnya lebih gampang, semoga juga apa namanya banyak turis-turis makin banyak kesini dengan pembangunan bandara ini. Oh ya, wisata alamnya juga bagus. Sayangnya aku di sini cuma sehari, nggak bisa nge-explore semuanya. Tapi tadi aku udah ke namanya Danau Biru, itu sebenarnya harusnya lebih bisa di manage dengan lebih baik lagi. Tapi it's damn beautiful. Jadi semoga vlog ini bisa ngasih informasi seperti biasa gitu buat kalian-kalian yang mau ke Pontianak dan Singkawang. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Hope you guys enjoy this video. Don't forget to like, subscribe, dan komen seperti biasa. Dan kalau kalian mau share video ini ke teman-teman kalian yang mau ke Pontianak atau mau ke Singkawang, please go ahead. Okay guys, thank you so much for watching. I'll see you next time and stay positive ya guys.